JJBM Internal Game kembali di game yang kedua. Pada kesempatan game kedua ini, tim dari Biru A akan menantang kawan-kawan dari JJBM Abu A, ya. Pertandingan sudah berjalan, kita saksikan. Tim dari Biru A berada di sebelah kiri kami, sementara Abu A berada di sebelah kanan, ya. Saksikan tekanan pertama dari kawan-kawan Abu A, nomor punggung 13 tadi, offset, ya. Pertandingan di game pertama tadi sudah berjalan dan berakhir dengan skor akhir 0-0 antara tim hijau di JPM dan gol di JPM. Kali ini tim biru mencoba, masih bisa digagalkan tadi. Tim Biru A diperkuat oleh Eka, Adit, Jibon, Firman, Gustam, Cinta, Ari, dan Samsir Rio Faisal. Kembali kali ini satu ke... Wow, gol luar biasa. Nomor punggung 13 dari Abu A berhasil memecah kebuntuan Wahyu tadi, ya. Ya, satu tendangan yang sangat mematikan tadi, ya. Luar biasa, menit-menit awal yang sangat berarti bagi tim dari Abu A di JPM ini berhasil memecah kebuntuan dan menghasilkan gol pertama di internal game pada kesempatan sore hari. 1-0 kedudukan sementara bagi Abu A. Wahyu berhasil memberikan keunggulan sementara bagi timnya. Kapten kesebelasan dari Biru, kita saksikan nomor punggung 11 Firman. Masih kita saksikan, oh, lagi-lagi memberikan ancaman, kita saksikan Wahyu ini. Namun masih bisa dikawal dengan baik tadi. Ada nomor punggung 23. Satu motivasi besar, ya, yang diperoleh oleh kawan-kawan dari tim Abu A tadi setelah memperoleh kemenangan sementara di awal-awal menit di game kedua ini. Kembali membangun serangan dari bawah, dan ini agak sedikit berubah, ya, pola permainan dari sebelumnya tadi, ya. Mereka berani memainkan bola dari bawah, membangun serangan dari bawah secara build up, berbeda dengan pola permainan dari tim pertama tadi, ya, yang langsung mengarahkan bola ke tengah ke titik sasaran pemain depan, ya. Kita saksikan Wahyu, pendobrak pertama, pencetak gol pertama di event internal game di JPM ini. Pemain yang berpenampilan sangat nyentrik sekali, ya, seperti Ciro Alves. Lemparan ke dalam kali ini. JJBM Biru A kembali kali ini. Akbar sepertinya, ya. Oh, sayang sekali dari Akbar. Ini pemain idola saya nih, Akbar ini, ya. Yang saya lihat di beberapa tim di sebelumnya juga, ya, bermain sangat baik sekali. Oh, Cinta. Ya, Cinta Akbar, ya. Pemain yang juga sangat rajin. Kembali kita saksikan Abu A kali ini. Lagi-lagi Wahyu memperoleh satu kesempatan. Masih kita saksikan. Nah, ini dari Saksan mulai membangun serangan terus dari bawah. Cukup percaya diri, ya. Ada nomor punggung 10. Wall pass tadi. Coba menghalangi, buang saja tadi. Nomor punggung 21 Andr Ardi Wiranata sebagai tindakan penyelamatan terakhir, ya. Kita saksikan dengan kacamatanya yang sangat nyentrik ini, ya. Nomor punggung 10 Cinta Akbar ini kembali akan mempertunjukkan skill individunya untuk memberikan terbaik bagi timnya. Lepas kontrol tadi, nomor punggung 13 Biru angkat pula. Akbar yang dituju, sayang sekali terlampau deras dan terlalu tinggi tadi. 1-0 masih kedudukan sementara, tertinggal kawan-kawan dari Biru A di JPM ini. Setelah tadi Wahyu berhasil memecah kebuntuan di menit-menit awal di game yang kedua ini. Tendangan gawang saja. Nomor punggung 14 dari Abu Anyi, Tama, masih dipercayakan mengawal pertahanan belakang. Oh, blunder terjadi, kita saksikan.
ini yang harus menjadi perhitungan ya. Bagaimanapun melakukan build up harus melihat posisi dari kawan atau lawan, maksud saya, yang berada tidak terlalu jauh dari posisi di kotak penalti. Ini sangat berbahaya. Ya, kita saksikan kali ini Akbar langsung. Satu inisiatif yang dilakukan oleh Akbar tadi yang maksudnya memplacing bola dengan kaki kirinya, namun lagi-lagi masih belum tepat sasaran. Kembali penjaga gawang nomor punggung 20 dari Abu A ini. Hulk di sini ya, sesuai dengan badannya, besar dan sangat penuh ya gawangnya tadi ya. Wahyu kita saksikan, langsung Wahyu sedikit turun ya. Kapten kesebelasan dari tim biru, Ari. Masih kita saksikan biru A di JPM langsung. Iya, gol yang tercipta cepat tadi ya di game kedua ini ya, membuat motivasi kawan-kawan dari kedua tim ini, baik dari Abu A maupun dari biru A di JPM ini, untuk bisa mencari atau menyamakan kedudukan untuk biru dan juga menambah keunggulan bagi kawan-kawan Abu A. Nah, ini kita saksikan ya, berbeda sekali dengan bola permainan di game pertama tadi ya. Para mitra olahraga, kembali Abu A di JPM, masih melalui nomor punggung 10 tadi, Dui. Namun offset terlebih dahulu, lepas bola kontrol, masih bisa dikuasai dengan baik. Ada nomor punggung 12 tadi, Ari terus mencoba berusaha mempertahankan bola lagi-lagi. Ya, agresivitas seorang Ari tadi menghasilkan satu pelanggaran tadi ya terhadap Ready seperti nomor punggung 16. Masih kita saksikan Abu A di pertandingan game kedua internal game di JPM, masih bersama kami Menua Bola Lampung. Mari jangan biarkan Menua tanpa cerita, abadikan seluruh momen kegiatan sepak bola bersama kami. Kembali nomor punggung 10. Ada dua nomor punggung 10 ya, Samsir di sana, kini Samsir dan juga Akbar Cinta yang menggunakan nomor punggung 10 yang sama. Sayang sekali tadi. Kembali biru terus menekan. Nomor punggung 77 Jibon. Sektor tengah kita saksikan belum berkutat bola, masih berkutat di sekitar sektor tengah. Kembali kita saksikan Akbar. Baik sekali Akbar. Ya, langsung saja melewati nomor punggung 14 tadi. Akbar kali ini diambil keputusan terbaik tadi ya untuk bisa mengalihkan bola. Nomor punggung 15 tadi, Zikri, berhasil membaca arah bola yang dicoba untuk masuk terus mendekati penjaga gawang dari Abu A ini. Kembali gagal menghasilkan tendangan sudut saja di pertandingan game kedua ini. Masih 1-0 kedudukan sementara, berapa pemirsa, dalam rangkaian di JPM internal game. Ada 9 pertandingan yang direncanakan pada kesempatan sore hari ini. Tendangan sudut saja kita saksikan, masih juga belum bisa memaksimalkan atau menambah keunggulan atau menyamakan kedudukan ya kedua tim ini. Sekali lagi, tipe atau pola permainan yang sangat berbeda dengan tim game pertama ini ya, menjadi sebuah catatan bagi kita semua. Inilah sepak bola ya, di mana dalam setiap game masing-masing karakter permainan, tipe permainan, pola permainan berbeda-beda, menjadi sebuah warna dalam sepak bola. Kembali suatu tekanan. Oh, hampir saja tadi Hulk nomor punggung 20 ini terkecoh ya dengan satu usaha dari salah satu pemain depan
dari DJBM biru ini, namun masih gagal. Kini justru pemain-pemain DJBM biru A terus menekan, memberikan pressing-pressing keras di depan pertahanan belakang dari abu A DJBM. Ya, belum berhenti mereka. Namun sekali lagi pertahanan belakang dari DJBM abu A ini masih cukup terjaga. Kali ini masih jauh bola. Nomor punggung 45 tadi dari biru. DJBM biru masih pelan-pelan, mereka cukup sabar. Samsir kali ini, nomor punggung 12 tadi mencoba Ari yang dicari. Justru serangan balik kali ini cepat sekali dari nomor punggung 11 kesaksikan Brizzy Rozi. Iya, bisa diintercept dengan baik tadi oleh pemain-pemain belakang, masih menumpuk ya di tengah pemain-pemain belakang depan dari juga. Oh, Akbar luar biasa memberikan akses sangat baik kepada Samsir tadi. Berhasil Samsir lagi-lagi, ya sangat ciamik tadi ya. Visioner sekali umpan dari seorang Akbar Cinta tadi kepada rekannya yang sama-sama menggunakan nomor punggung 10 ya tadi ya. Wow, sayang sekali Samsir belum bisa melewati pertahanan belakang dari DJBM Abu A. Langsung, wow, penyelamatan yang sangat baik sekali tadi. Andri Ardi berhasil menyelamatkan gawangnya tadi ya. Ya, terus saja menekan kawan-kawan dari DJPM biru tadi ya, dengan cukup kaget dengan gol-gol yang awal tadi ya. Langsung, ya, buang saja bola, namun masih saja berkutat di pertahanan belakang dari DJPM Abu A. Ya, kali ini terus dijemput dengan baik tadi. Permain bola 1-2. Ya, maksimal sekali ya pemain-pemain tengah dari kedua tim ini dalam melaksanakan tugasnya, beroperasi sangat baik sekali. Ini sedikit mulai, Wahyu kita saksikan, bahaya ini. Memperoleh satu bola blunder tadi ya, hampir-hampir saja bola back pass tadi yang dilakukan oleh nomor 77 Jibon tadi ya. Kali ini dari sektor kiri Abu A melakukan tekan Rizky Rozi. Masih Rozi, angkat Rozi, Wahyu yang dituju maksudnya, namun kurang sabar dan kurang tepat tadi sasarannya maksudnya kepada Wahyu. Ya, satu pelanggaran tadi dilakukan ya, karena mengangkat kaki terlalu tinggi walaupun jauh dari lawan tadi. Nomor punggung 7 Adit. Ya, masih cukup taktis ya pemain-pemain belakang dari DJPM biru ini, karena tidak membiarkan dengan gol pertama tadi ya, membuat mereka harus lebih berhati-hati sebagai evaluasi ya. Apalagi sudah menunggu di sana striker yang sangat dingin ya, Wahyu. Kita saksikan Akbar kali ini lagi-lagi lepas ya, sebuah umpan langsung tadi menuju pada Akbar. Kita saksikan Wahyu tadi melebar kali ini bolanya, nomor punggung 15 dari Abu A Zikri. Ya, terus masih cukup bisa mengendalikan permainan ya pemain-pemain belakang dari biru A DJPM. Belum beralih ke sektor kiri ya, yang sudah ditunggu oleh Samsir di sini. Akbar ketesasi yang masih selalu Akbar yang dicari tadi, nomor punggung 12 Ari tadi mencoba masih tekanan-tekanan berarti di pertahanan belakang dari Abu A. Hulk luar biasa, nomor punggung 20 Buyung di sana, mundur ke belakang Buyung, lebar baik sekali, cerdik sekali dari nomor punggung 10 tadi ya, mampu memberikan bola Dwi tadi ya,
Kembali Dui, sudah menunggu. Oh, teknik yang sangat baik sekali tadi ya, memutar bola dengan tumit tadi, namun terlalu dekat dengan garis sudut dari gawang tim biru A di JPM. Tendangan sudut kita saksikan, pendek saja, langsung masuknya. Lagi-lagi sebuah umpan yang sia-sia tadi ya, tanggung antara umpan dan shooting langsung tadi. Akbar kali ini kakinya yang panjang ini ya, sangat baik sekali dalam melakukan dribbling ya. Kembali nomor punggung 77 Jibon. Akbar turun sedikit ya, Akbar ya, berikan kesempatan kepada pemain-pemain dari second line untuk masuk bergantian untuk menjadi pemain depan ya. Ya, kembali kita saksikan masih Jibon di sana. Di JPM biru masih. Ya, kali ini lagi-lagi sangat lemah, masih 1-0 kedudukan sementara. Para mitra olahraga dalam internal game BJPM FC di pertandingan yang kedua ini, Akbar kita saksikan belum berhenti. Para pemain biru A di JPM ini terus menekan. Ada nomor 10 Dwi Buyung, masih Buyung arahkan kepada Rudy. Sayang sekali, lagi-lagi sebuah usaha yang sudah dilakukan boleh dari bawah tadi, namun sekali lagi final pass lagi-lagi ya menjadi sebuah kendala bagi siapapun pemain depan ya, karena tidak begitu tenang setelah memperoleh bola yang begitu baik ya. Alur bola sudah berjalan dari bawah, dari tengah, begitu sampai di depan, itu merupakan sebuah keputusan yang harus diambil oleh para pemain depan. Kita saksikan Samsir kali ini, Samsir terkawal dengan rapi tadi ya oleh Zikri. Alangkah kaki dari Samsir tadi. Kita saksikan masih berjalan di game kedua ini dalam rangkaian internal game di JPM FC. Tendangan sudut kali ini langsung lakukan Samsir yang dituju. Akbar di sana berhasil. Masih Akbar. Lolos, ya. Duh, apa yang terjadi? Penalti sepertinya. Oh, ya. Kita saksikan apa yang keputusan diambil oleh wasit setelah tadi melihat nomor punggung 7 dari DJPM Biruni Adit ya dijatuhkan. Oh, namun masih dianggap di luar kotak penalti ya. Ya, hampir-hampir saja tadi. Akbar kita saksikan akan mencoba mengeksekusi tendangan bola langsung ini. Juga Jibon di sana sudah bersiap-siap, pagar hidup dilakukan. Ada nomor punggung 2, ada Arif di sana, Arif TM. Juga ada Rozi yang mencoba memberikan tameng kepada gawang dari Hulk tadi. Gagal tadi, maksudnya bola teknik placing tadi. Wahyu kali ini. Wahyu cepat sekali, Wahyu terjaga oleh 3 pemain sekaligus ya, sangat sulit bagi Wahyu ya. Support yang terlambat dari rekan-rekannya, pemain yang berpenampilan sangat nyentrik sekali ya. Total, secara total kita saksikan, wow, lepas kita saksikan nomor punggung 10 dari DJPM Abu. Wow, ini sekali lagi sangat tipis sekali. Sayang DJPM Abu belum berhasil menggandakan keunggulan lewat Dui tadi ya. Sayang sekali ya. Ini sekali lagi final pass lagi-lagi menjadi masalah. Dan secara umum ya memang terjadi seperti ini. Ini pemain-pemain yang memiliki kematangan ya atau ketenangan yang luar biasa yang bisa menyelesaikan sebuah umpan yang sangat baik tadi ya. Kembali kita saksikan ya, pertandingan berjalan sangat baik ya di pertandingan sampai dengan pertandingan kedua ini ya, karena mereka bagaimanapun mereka adalah satu tim. Dan sebuah usaha bagi tim manajer dari DJPM ini untuk menyelenggarakan internal game seperti ini, karena untuk mengakomodir waktu atau menit yang diperoleh oleh setiap pemain ya, karena dengan data yang ada di sini ya, setiap tim dihuni oleh 11 pemain ya,
ini sangat mudah sekali, dan pemerataan pendapat menit bermain sangat-sangat bisa diperoleh oleh kawan-kawan semua. Kita saksikan Jibon kali ini. Langsung di Jibon. Wow. Ya, akan terjadi tuh. Usai sudah pertandingan di game kedua ini dengan skor akhir 1-0 keunggulan bagi Abu di JPMA. Dan gol tadi diciptakan melalui kaki Wahyu. Baik para pemirsa Mitra Olahraga, kita akan kembali menyambut pertandingan di game yang ketiga. Masih bersama kami Menu Bola Lampung.